atas Gunung Kulon Progo. Tepatnya ini jalan menuju Nglingo. Kebun teh sepi ini, guys. Suaranya medeni. Jalannya sepi. Nah, ini ada suaranya apa? Gunung, hutan. Ini penduduknya masih jarang banget. Nah, izin banget nih. Seperti ini kondisinya. Itu ada pohon. Di sini banyak pohon kolang-kaling, aren. Kita untuk coba berhenti sejenak, mencoba lihat view yang ada di sini. Ini view-nya amat bagus dari ketinggian. Bagi yang jarang-jarang ke Kulon Progo pasti akan bisa menikmati keindahan di sini. Seperti ini kondisi yang kita bisa lihat bawahnya di sana itu. Masih daerah sana berada di Purworejo itu. Kalau di Purworejo sana. Masih perbatasan Jogja Purworejo barat dikit. Tuh. Ya, Kak Meme lagi action. Tuh pohonnya. Nih pohon-pohon kolang-kaling. Seperti ya, itu guys, lah. Pohon kolang-kaling tuh itu baru mau berbuah. Awas, ada tanjakan mobil di sini. Nah, di sini banyak mobil, tanjakannya cukup curam banget. Nah, ini mobil-mobil di sini kalau nggak kuat pasti akan mogok. Kayak di kemarin di Nepal, tapi ini di Kulon Progo sampai galuh. Oh, tanjakannya curam banget. Kita tadi udah melihat nih, ada simbolnya. Kalau dari sini turunan curam. Nah, itu dari bawah naik terus. Nah, ini bebatuannya ya di sini. Gunungnya tapi enggak banyak batu-batunya, besar. Ada di sini. Nyari. Ini pohon ketepeng. Ini jaringan kabel. Apa ini? Ya sudah masuk ya, telepon sudah masuk sini. Tapi timing ini juga kelihatannya telepon dari itu yang bukan Telkom. Media kelihatannya. Tuh guys. Kita turun sedikit, kita lihat ini di bawah sana jurang itu ya, yang jarang sekali di ambah orang ya, diinjak orang jarang sekali ini. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan kita. Oh, itu ada buah pohon duren tuh. Itu tutup tapi tinggi saya. Itu ada pohon duren. Mana tuh? Itu loh, itu.
itu durian yang itu. Nah itu tuh, ini pohon durian. Mana tuh, Pak? Tapi belum musim ini deh. Nah itu, ini oranye nih. Mm-mm. Bukan ya? Iya, itu pohon durian. Tapi enggak, belum berbuah. Sana itu kayak, yang jelas nih pohon buah kolang-kaling itu fungsinya buahnya untuk bikin minuman. Kalau apanya bisa dideres tuh bikin gula aren. Nah ini kalau nggak tahu, pohonnya itu adalah pohon aren namanya, untuk bikin gula aren, sejenis gula Jawa tapi lebih enak gula aren kalau bikin. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan lagi. Ayo kita ke sana. Oke. Baik. Foto ya, Kak. Ayo, Pak, foto, Pak. Ini negeri di awan ini loh, Kak.